Di mana namanya nih, Bu? Pasar Seni ya? Ini juga nih orangnya berjiwa seni nih. Boleh makan deh, Bu ya? Dia pakai itu sagu ada, Mas? Sagu? Enggak ada. Enggak ada sagu ya. Dia makannya sagu sebenarnya. Iya, orang Papua. Iya, tahu, Ibu. Sampai mulutnya lengket sangka lem nasi. Adanya apa kan? Nasi ada. Ketan ada, ketan. Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya orang teh. Ya, nasi dah udah deh. Nasi dikit aja. Dikit aja, Pak, nasinya, Pak. Nasinya dikit aja, Pak. Dia hobinya ketan soalnya dia. Biasa makan beras ketan di rumah dia. Ketan putih. Hah? Ketan apa? Ketan merah dia. Susah belinya. Kayak sampai kurus nih makan. Susah belinya ketan merah. Enggak, itu enggak mau. Tuh enggak mau. Ini dia dipaksa ini saya. Jadi enggak mau. Jadi kita tuh kan dikit aja, Pak. Itu tanda-tandanya tuh orang biasa makan pisang kalau enggak ada pisang, pisang. Buat makanan pokoknya. Enggak ada. Ada, ada. Aduh, kebanyakan udah. Kebanyakan nih udah. Dia makannya pisang kalau enggak. Nih, nih, dari sini dan dari dikit-dikit boleh, dikit-dikit boleh ya. Dia mau nyobain semua dari sini. Dua biji. Kebanyakan. Ya udah. Duh, udah, udah. Ini dikit. Melinjo. Dikit. Melinjo. Kurang lagi dikit-dikit. Nih. Dikit aja dikit. Kuahnya aja. Oh, enggak bisa. Yang ini enggak mau dikit. Enggak mau dikit. Ya, itu deh satu-satu deh, enggak apa-apa. Dia tahu kan ini apa? Tahu, ah. Apa nih? Ayam tahu dia. Ini apa nih? Kuahnya boleh minta. Dikit. Tes. Kayak ekstra nya beans. Ini sebelah sini apa nih? Manta minta dia. Apa tuh? Jengkol kan? Bisa? Jengkol. Gak mau kan? Gak mau dia. Belum pernah makan jengkol dia padahal. Gak apa-apa. Gak mau. Olokan. Kenyang. Ini apa nih, Mas? Pisang goreng? Gak ada. Ini gak ada tutupnya. Tahu mau. Sebelah boleh? Hah? Sebelah. Jangan satu. Menghina. Yang ini. Mas mana jawanya, Mas? Pemalang. Oh, Pemalang. Mau garan dongkal. Mana sih? Petarukannya. Oh, berarti kita enggak satu kampung kita ya. Ini apa nih, Mas? Ini apa nih? Telur. Telur mau, Pak? Enggak usah. Telur dia tahu. Ini apa nih? Lele. Lele mau? Lele disangka ayam mau dia. Hati ampela mau? Banyak. Kebanyakan. Ini telur mau? Telur asin. Enggak mau telur asin. Kolak, sama kolak dikit. Mau enggak? Padang kolak. Kolak. Iya, ini apa nih, buat apa nih? Minumnya pas. Minumnya kolak. Ini apa nih? Ini belum dimasak ini. Enggak bisa itu. Dia mau gak kalau bisa. Itu. Enggak mau. Mecin. Sudah enggak ada. Sambal dia mau sambal. Sambal yang banyak. Dia biasa di rumah makannya nasi sambal aja biasanya kalau lagi sambal. Yang ini enggak ada tutupnya nih, Mas. Tadi ada. Tadi ada. Dimakan juga. Aku ngambil. Mana hilang berarti. Ini baru matang nih, apa nih, Bu? Nangke kayaknya, Bu ya. Oh, gulai nangka. Apa nih? Kayak gudeg bukan ya? Iya. Oh, gudeg nih ya. Mau gudeg? Dikit mau dia dikit, Mas. Berapa tuh jadinya hitung dulu dia? Sama sambal, Mas. Minumnya apa minumnya? Susu kebo. Ini tadi susu kebo biasanya. Enggak ada. Kolak aja. Kasih itu dikit aja dikit. Ibu masak sendiri, Bu ya? Kasih mecin juga. Garam sambalnya. Sambalnya. Dia ntar mau kawin lagi gitu. Oh, belum disambelin, Mas? Oh, dia itu makanan pokoknya sambal. Mas, silakan, Mas. Mau pesan, Mas? Pesan apa, Mas? Oh, diulek situ ya. Entar. Ini masak apa nih, Bu? Masak apa nih? Mie goreng apa mie apa nih? Goreng. Pakai bawang ya. Enak, wangi. Aduh, berasnya, Mas, banyak makan, Mas. Takut dia ngeliatnya beras sebanyak ini. Duh, sambal udah jadi. Belum digoreng sih. Oh, belum goreng. Oh, digoreng dulu dong. Enggak, belum goreng, belum 2 kali gitu. Oh, belum 2 kali. Udah, enggak apa-apa. Enggak sakit perut ya, enggak kan? Nah. Udah, oh belum 2 kali. Biasa 2 kali atau 3 kali biasanya? 2 kali. Oh, 2 kali. Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa, tapi. Berapa itu hitung dulu. Minumnya apa, Pak, mitungnya? Minum. Aqua? Enggak ada. Aqua di sebelah paling belinya. Oh, Aqua aja ntar. Beli Aqua dulu. Ini bayar berapa nih, Mas? 15 aja. Murah banget. Ada untungnya enggak nih? Hah? 15.000. 15. Gila, murah banget. Harga hitungnya bagaimana gitu? Kok murah? Bayar 20, Pak. Gila, murah banget untungnya. Apa enggak rugi, Mas? Kok murah banget bayar 20, Mas? Mas, bayar, Mas. Makasih, Mas. Penglaris yang ya?
Ya. Apa kasih satu dong? Siapa namanya tadi mas? Saya. Iwan. Iwan Pemalang gitu ya? Iwan Pemalang. Bukan Iwan Fales, Iwan Pales. Bukan, Iwan Pemal. Iwan Pemal. Pemalang. Ini ada tanda terima kasih mas Iwan. Ini mamanya. Bos. Bosnya. Oh, udah kasih. Ini buat mas satu, mas Iwan. Makasih ya, isinya cuma goceng. Bosnya siapa namanya? Bu Endang. Nih bu, makasih bu ya. Ini titip sama bosnya. Bosnya lagi sibuk. Tanda terima kasih bu, boleh masuk YouTube, bisa cuma goceng. Makasih bu Endang ya. Udah berapa lama di bu Endang di sini? Baru 8 tahun. Semoga laris ya. Makasih ya mas ya. Banyak lapar rezeki. Ada beli minumnya dulu. Aqua. Gila murah banget, 15.000. Jadi udah nggak usah takut. Sekarang makan. Pedagang udah harganya nggak ada harga getok-getokan ya kan? Iya. Harganya jualnya murah Bu Endang ya? Iya. Nggak ada getok-getokan lagi di sini ya? Iya jangan getok-getok orang takut jadinya kan? Habis nih ya? Belinya belanja pasar mana Bu Endang? Di Pemalang. Pemalang? Pemalang, Pademangan. Iya. Oh pada saya tanya belanja pasar Pademangan. Oh, jadi ibu melayani dapur umum ya, buat warga-warga sini harga murah, dengan harga yang murah. Ini Bu Endang Pemalang juga? Bukan, Jogja. Jogjanya mana? Borobudur. Waduh, di Magelang dong? Bukan Magelang, bukan ya? Magelang. Ini puasa deh ntar deh Bu ya, dia dulu dia nggak puasa. Waduh, jauh banget akuanya. Kok ibu nggak jual akua nggak boleh? Oh nggak boleh? Enggak. Oh di sini? Minuman. Oh minuman sana? Iya. Kok dia belinya jauh banget? Oh sentimen ini. Diomelin nggak belinya sana dia? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oh emang ibu nggak? Nggak boleh kalau yang pengunjung. Oh boleh. Sip. Kita jangan menyalahi aturan di sini ya bu ya? Iya. Sip. Saya ikuti aturan. Iya, loh. Pak Nuzrul? Sudah siap pak? Siap. Ini apa makannya masakan Jogja ternyata pak ya? Pak Nuzrul sebagai orang apa namanya? Orang apa? Orang Jakarta. Nah, siap makan? Siap. Bisa habis? Bisa. Minum yang habis dulu, udah minum? Udah. Sip. Sip, makan pak ayamnya. Makan pak. Ayam seni ini namanya pak. Seni apa pak? Seni lukis, seni rupa, seni dan lain-lain ya. Makan? Makan. Biar rasanya pak. Ayam terus ini Pak Nuzrul menyaksi ayam di sini ya. Jadi ternyata Indonesia nggak kekurangan ayam ya. Dimana-mana kalau ada acara juga ayam bakar ya. Ada yang kurang ayamnya. Ayam apa? Ih, mantap ya. Murah banget cuma 15.000 beginian. Murah ya untuk pasar seni. Jadi makan aja. Itu mesti beli aku. Gila. Betot ayamnya, Pak. Pak. Tungguin tuh, Pak. Itu ditungguin, Bapak. Apa? Itu. Ada yang ngeliatin. Banyak banget. Tapi dia udah tahu.